Melaksanakan serbuan vaksin selambanya 1 juta vaksin dari PBNU. Lokasinya saat ini di Desa Kenongo Rejo. Di mana sasaran kami di sini sebanyak 500. Kami bagi dua lokasi. Di sini satu di balai desanya, kemudian yang kedua di kantor MPD-nya. Total ada 500 vaksin yang kami bawa. Ini vaksin dari Sinovac untuk dosis 1 dan 2. Itu ada 10 vial berarti untuk 100 orang. Kemudian sisanya dari Pfizer untuk dosis 3. Saat ini yang sudah berjalan, mayoritas masyarakat sudah ke dosis 3 yang boosternya. Kenapa kami lakukan di sini? Karena ini salah satu percepatan bilang kencang, salah satu yang termasuk di posisi bawah ya, hebat ya. Posisi bawah untuk capaian vaksinnya. Dan kami juga dari Polres Madiun sama Pak Kapolres itu sedikit memberikan suntikan semangat, itu ada beras yang kami bagikan kepada para warga yang sudah divaksin. Sedikit membantu apalagi dalam bulan Ramadan, sekaligus untuk menambah semangat warga yang akan mau divaksin.